Aku sering merasa bahwa ada jarak di antara mereka. Ah, siapalah aku ini? Aku hanya bisa mengagumi dia, keindahannya seperti ketika dia menoleh ke belakang. Kadang aku sendiri bingung, sebenarnya kenapa aku begitu terobsesi ingin tahu apa saja tentang dirinya, mengikuti setiap perkembangan status di media sosialnya. Apa kabar? Tentu saja aku tidak harus bilang bahwa aku selalu ada di sisinya, bahkan ketika dia sedang berjalan dengan orang lain. Meskipun kami punya hobi yang sama, suka dengan film. Tapi tetap saja, dimanapun aku berada, aku selalu memikirkan dia, ingin tahu ada apa dengan dirinya. Aku selalu memikirkan dia dan selalu ingin mencari tahu ada apa dengan dirinya. Hingga satu saat, aku bertekad harus menyatakan perasaanku kepada dirinya. Meskipun aku sadar bahwa mungkin saja kami tidak akan selalu bersama, satu saat kami juga akan terpisahkan. Tapi aku percaya bahwa aku harus mengambil kesempatan itu, menjadi orang yang selalu ada di sisinya, dan menikmati apa yang ada, menjadi orang yang terbaik untuk dirinya, menjaga dirinya, mencintai dirinya. Walaupun aku tahu, sampai kapanpun, aku hanya akan menjadi seorang teman untuknya.